Kenapa orang yang sudah melakukan terapi untuk penyembuhan helikobakteri tapi tidak bisa sembuh? Mungkin ini penyebabnya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama seperti yang saya katakan tadi, nah saya juga menemukan temuan yang sama ya, dari kenalan saya, bahkan juga ada sharing dari kolom komentar, mengatakan bahwa sudah melakukan terapi pengobatan Helicobacter pylori, tapi nggak sembuh, bahkan waktu dites lagi ternyata masih ada. Ini bukan masalah dokternya nggak mampu menyembuhkan ya, atau obatnya salah, enggak ya. Tapi ada beberapa macam hal yang membuat kita jadi nggak bisa sembuh. Ya, yang pertama adalah apakah ketika kita di dalam masa penyembuhan, apakah kita mengubah gaya hidup kita? Di dalam video yang lain saya udah bahas ya bahwa Helicobacter pylori ini bisa menjangkit orang-orang yang tidak menjaga kebersihan, baik itu makanan, minuman, sanitasi air, bahkan sampai ke alat makan ya. Jadi kalau misalnya kita udah ketahuan ngalamin helikobakter tapi pola hidup kita nggak dirubah, bisa menyebabkan kita terjangkit lagi ya. Jadi kita udah ngobatin tapi kita tetap masukin bakterinya, jadi kayak ya sama aja. Lalu yang kedua, kita sudah jaga hidup kita dan kita sudah minum obat-obatan dengan teratur tapi kok nggak ngefek. Kemungkinan yang lain adalah mungkin, ini mungkin ya, coba teman-teman harus cross-check dulu ke dalam kebiasaan hidup teman-teman juga. Di dalam penggunaan obat-obatan, secara khususnya antibiotik, apakah teman-teman sering minum antibiotik atau dikit-dikit obat antibiotik, demam dikit atau flu dikit antibiotik, bahkan mungkin karena terlalu sering sampai dosisnya ditambahin gitu ya. Dulu saya pernah dengar orang yang biasanya 500 mg jadi 1000 ya. Nah ternyata penggunaan obat antibiotik itu jika terlalu sering dapat membuat tubuh kita itu menjadi resistensi. Nah, salah satunya Helicobacter pylori ini dapat juga mengalami kekebalan. Ini ada temuan ya, yang saya temukan di dalam sebuah berita. Ini di masyarakat Vietnam ya. Dikatakan bahwa mereka itu mengalami sakit gangguan lambung lah ceritanya gitu ya. Tetapi yang paling mengejutkan adalah ketika mereka diobatin, obat yang diberikan itu ternyata efektivitasnya itu menurun. Karena disebabkannya itu karena perilaku mengkonsumsi antibiotik yang berlebihan. Sehingga dari obat-obat yang diberikan itu nggak ngefek, nggak menyembuhkan pasien ya dari Helicobacter pylori. Jadi bagi teman-teman yang mengalami Helicobacter pylori nggak kunjung sembuh, coba dicek dua hal ini. Apakah gaya hidup kita nggak berubah dari makanan, minuman? Yang kedua, apakah kita punya kebiasaan mengkonsumsi obat-obatan antibiotik secara berlebihan? Nah kalau iya, nah, coba dikonsultasikan ke dokter, apakah harus tambah dosis, karena itu perlu penanganan yang khusus daripada orang yang biasa. Nah, semoga dari penjelasan ini dapat membantu teman-teman untuk cepat menyembuhkan dan terbebas dari bakteri Helicobacter pylori. Yang paling penting juga, kita harus tetap menjaga kesehatan tubuh kita. Sampai ketemu dalam video selanjutnya. Bye!